duduk gitu, miring gitu kan, ceweknya miring, nungging, terus ceweknya tiduran. Tidurannya madepnya, ceweknya di bawah, tapi bukan yang madep ke atas gitu loh. Dia madepnya ke bawah gitu. Jadi main dari belakang semua, itu enak. Jadi tuh kalau main dari belakang, apa kayak mentok gitu. Jadi tuh di ceweknya juga enak. Dari tadi juga obrolannya 18. Melayang ke angkasa ya. Santai aja. Sebenarnya pendek enggaknya si Joninya itu tergantung elunya juga gitu. Elunya tahu tekniknya enggak gitu. Kalau misalnya elunya enggak tahu tekniknya ya sama aja. Lu tahu tekniknya? Iya enggak gitu. Enggak ngaruh. Makasih. Nah, iya. Apalagi Black Maba. Tapi gue belum pernah nyobain sih Black Maba. Berapa ya? Rata-rata lo mantan semua. Gue pengen ngomong bahasa Inggris, tapi gak bisa bahasa Inggris. Anjir, bahasa Inggris gue masih ini. Gue pengen ngerespon orang-orang luar pakai bahasa Inggris, cuman kayak tapi kadang gue kayak kalau misalnya ketemu sama orang yang tinggi gitu ya, yang tinggi terus hitam gitu, gue langsung kayak mikir kayak Black Maba nih, Black Maba gitu. Kalau itu mah, you can call me now, dia sering itu. Karena kan standar aja sih. Orang Indonesia kan jodohnya kan gak terlalu panjang, gak terlalu apa, gak terlalu panjang. Kayak ya palingan ya 18 cm lah gitu. Ada yang pendek tapi gede, ada yang panjang tapi kecil. Oh. Super. Guru ya, udah guru ya. Kalian kenapa sih kalau misalnya kayak disepungin gitu sama cewek kalian? Palanya pala pala cewek kalian tuh kayak ditahan-tahan gitu kan, kayak digitu-gituin kan, kasihan tahu ceweknya. Iya sih, 18 cm tuh udah bisa mentok, enak ya. Tapi kan kayak pas pas nyampe di tenggorokan sini tuh kayak masuk ke dalam tuh malah kayak mau muntah gitu. Coba aja sini lu gitu, gue masukin pisang sampai gue mentokin ke dalam tuh pisang mulut lu tuh. Apa apa lu nggak enak apa? Nggak tahu apa berapa senti ya, gue nggak ngitungin, gue nggak ngukur-ngukurin anjir, kebagusan banget gue ngukur-ngukurin. Bosan banget dong ngukur-ngukurin. Bilangin ya sama lo ya.
jangan mudah percaya sama cewek yang mendesah. Karena apa? Karena kadang-kadang cewek itu bisa pura-pura mendesah, pura-pura keenakan, padahal mah enggak. Kenapa dia kayak gitu? Karena supaya dia kayak untuk meningkatkan percaya dirinya lu gitu, kayak wah ini cewek puas nih sama gue gitu. Emang emang host-host yang lain kayak gimana? Sering sering apa? Iya, kita mah gini aja, apa adanya aja gitu. Frontal aja, nggak usah kayak kebanyakan basa-basi gitu. Gak usah so lugu, gak usah so alim. Kadang-kadang pura-pura mendesah sama sama yang kalau misalnya apa kurang gitu ya, pura-pura mendesah gitu supaya supaya dia kayak wah gitu, dia puas sih gitu. Tapi ntar kalau misalnya ini udahannya ditanyain kayak lu pura-pura mendesah apa beneran enak. Itu bukan pura-pura lagi. Itu kalau sampai nangis ya, itu antara enak gitu. Enak. Susah di deskripsi ini tuh enaknya ngelebihin enak gitu. Sampai dia mau teriak malah nangis. Iya bener, pura-pura doang mendesah. Tapi nggak berasa apa-apa. Iya. makanya di apa sebelum main gitu ya, dikasih dulu tips-tipsnya gitu kan, edukasi dulu gitu. Bahaya nih si Roy ini, bahaya. Ada sih, ada Black Mamba orang Afrika, ada bayangan sama orang Afrika, sama bule-bule juga ada.